Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Hasanuddin dalam YouTube channel Ajahan R. Kali ini saya akan memberikan atau menjelaskan tentang akuntansi dasar, cara mudah memahami akuntansi dasar dengan aplikasi Excel sederhana, di mana kita akan membuat laporan keuangan usaha dagang. Ya, nanti kita akan praktikan juga dengan aplikasi tersebut. Ya, baik. Apa itu akuntansi? Menurut Simangunsong, akuntansi itu adalah seni dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran daripada hasil-hasilnya. Mungkin dari konten seperti ini bingung, maka sederhananya kita lihat pengertian akuntansi itu adalah kegiatan mencatat. Ya, mencatat apa? Mencatat semua transaksi keuangan untuk menjadi laporan keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan buat para manajer ataupun direksi. Ya, tentu kita semua tahu apa saja laporan keuangan. Pertama adalah laporan laba rugi, kemudian laporan neraca, dan juga laporan perubahan modal. Ini tiga komponen ini adalah laporan yang paling utama yang harus ada dalam satu kegiatan pencatatan laporan keuangan. Cukup memahami ya, ini dasarnya. Baik. Nah, untuk menjadi laporan keuangan itu, kalau kita lihat secara teoritis, itu mengalami beberapa siklus atau prosedur atau langkah-langkah. Yang pertama adalah kita menyiapkan bukti-bukti transaksinya, tentu dengan bukti-bukti yang orisinil ya, yang asli. Kemudian kita catat transaksi tersebut ke dalam jurnal, baik jurnal khusus maupun jurnal umum. Kemudian kita posting ke buku besar atau ledger. Kemudian dari saldo buku besar ini kita kumpulkan atau kita posting menjadi neraca saldo atau trial balance. Jadi neraca saldo merupakan kumpulan daripada saldo akhir dari masing-masing buku besar. Kemudian setelah itu kita membuat satu jurnal penyesuaian atau adjustment accrual. Kemudian setelah itu kita membuat neraca lajur atau worksheet. Ini adalah jembatan untuk membuat laporan keuangan berisi neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Kemudian dari neraca lajur itulah kita bisa membuat laporan keuangan, baik neraca, laba rugi maupun laporan perubahan ekuitas atau modal. Setelah membuat laporan keuangan, maka langkah berikutnya adalah jurnal penutup atau closing entries, dan terakhir adalah jurnal pembalik ya, atau closing entries. Nah, ini adalah siklus akuntansi yang harus kita kuasai dalam belajar akuntansi. Nah, dengan aplikasi sederhana ini, maka kita akan pangkas siklus ini
menjadi lebih sederhana, yaitu cukup menjurnal kemudian menjadi laporan keuangan yang kita mau. Jadi kita panas itu ya. Mudah-mudahan bisa memahami Anda semua dalam belajar akuntansi dasar. Baik, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dalam belajar akuntansi kita harus mengenal dulu akun-akun atau perkiraan yang ada dalam akuntansi, karena ini merupakan satu kelemahan juga dalam belajar akuntansi. Kita tidak mengenal yang namanya akun atau perkiraan. Baik, kita lihat ada 5 akun besar dalam akuntansi, yaitu 1 aktiva, kemudian ada hutang, ada modal, ada pendapatan atau penjualan, dan juga ada biaya. Nah, aktiva sendiri bagi 2, ada aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Hutang juga bagi 2, ada hutang lancar atau jangka pendek. Yang kedua ada hutang jangka panjang. Yang ketiga modal, ada modal dasar, ada modal store. Kemudian pendapatan penjualan nanti banyak juga turunannya. Dan terakhir biaya-biaya, biasanya bagi 2, ada biaya ADM dan umum, dan juga ada biaya penjualan. Baik, kita sedikit detailkan. Sini misalkan aktiva, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar misalkan ada kas, ada bank, ada piutang dagang, ada peralatan, perlengkapan, persediaan barang, pajak di muka, PPN masukan, PPN yang masuk terima, dan juga biaya yang sudah di muka. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus disusun seperti ini? Karena ini berdasarkan tingkat likuiditasnya atau tingkat kemudahan menjadi uang tunai. Kita lihat kas sudah merupakan uang tunai, oleh karena itu dia selalu nomor 1 di atas. Bank juga uang kita, tetapi ada di bank, urutannya di kedua. Mudah jadi uang, mudah tinggal diambil saja. Piutang ketiga, mudah jadi uang, mudah tetapi tidak semudah bank. Piutang perlu jual dulu, kemudian kita tagih, dia baru menjadi uang tunai, seperti itu. Jadi tidak serta merta diurut sebarangan, tetapi sekali lagi berdasarkan tingkat likuiditasnya atau kemudahan menjadi uang tunai. Pertanyaan berikutnya adalah apakah atau bagaimana cara penomorannya? Yang pasti 2 digit pertama ini adalah menunjukkan jenis akunnya, dan juga nomor 3 digit belakangnya adalah nomor urut ya. Tetapi tidak ada aturan baku harus 5 digit, 6 digit atau 7 digit, tergantung kebijakan manajemen masing-masing. Kemudian kita lihat ada aktiva tetap, ada tanah, ada gedung, ada mesin, kendaraan, dan aktiva lain-lain termasuk semua penyusutannya. Kemudian ada hutang, ada utang lancar, termasuk kegiatannya utang dagang, utang bank, utang jam sostek, utang lain-lain, termasuk utang-utang pajak. Dan juga ada utang jangka panjang, misalkan kredit investasi kerja, dan juga KMK, kredit modal kerja. Kemudian ada modal store, ya, kita lihat ada modal store, ada laba ditahan, laba tahun lalu, laba bulan berjalan, juga ada pride, ini khusus untuk perusahaan pribadi. Kemudian ada akun pendapatan atau penjualan dalam perusahaan dagang ya, ada penjualan barang A, kemudian persediaan barang awal A, pembelian, persediaan akhir, dan sebagainya. Ini adalah penjualan, juga komponen HPP-nya ada di kepala 4 ya. Kemudian biaya ada biaya admin dan umum, contohnya adalah biaya gaji admin, biaya THR admin, ada biaya fotokopi dan perlengkapan, ada biaya listrik dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada biaya penjualan, diantaranya ada biaya promosi,
dia jadi penjualan, dia kayak penjualan, dia pengirim barang dan sebagainya. Terakhir ada pendapatan atau biaya non operasional. Ini adalah biasanya kepala 6. Ini pendapatan dan biaya di luar operasional ya. Kita sini ada pendapatan bunga atau selisih uang atau ada pendapatan lainnya. Untuk biaya operasional contoh biaya bunga bank, biaya selisih uang ataupun biaya lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh akun atau perkiraan yang terkadang kita saat belajar tidak menguasai hal ini, oleh karena itu akan kesulitan untuk belajar akuntansi apabila kita tidak menguasainya atau tidak mengenal. Selanjutnya adalah kita bahas tentang pedoman penjurnalan ya, pedoman berjurnal. Nah, dari akun-akun besar tadi ada aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya ini. Kita ketika kita jurnal ada istilah debit dan kredit. Nah, pertanyaannya ketika aktiva muncul atau bertambah disimpan di mana? Debit atau kredit ini adalah pedoman penjurnalannya ya. Contoh sini ada aktiva, kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normalnya di sebelah debit. Kemudian hutang, kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Kemudian modal, kalau bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal di kredit. Pride, bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normal di debit. Kemudian pendapatan penjualan, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Kemudian biaya bertambah di debit, berkurang kredit, saldo normal di debit. Ini juga harus kita kuasai agar kita mampu menjurnal. Nah, pada saat nanti menjurnal, kita perlu tanyakan apa yang bertambah, apa yang berkurang. Kemudian kita masukkan debit atau kredit seperti itu ya. Baik, kita contohkan. Di sini contoh transaksi investasi usaha 25 juta secara tunai ini adalah modal ya, modal pertama untuk usaha sebesar 25 juta berbentuk uang tunai. Maka dari transaksi ini kita lihat atau kita tanyakan apa yang bertambah atau muncul, yaitu aktiva ya, kas. Bertambah kas atau dia termasuk aktiva, maka berdasarkan pedoman tadi harus di debit ya, kasnya harus di debit. Dan ada yang bertambah lagi yaitu modal. Bertambah modal menurut aturan adalah kredit, maka dapat dipastikan jurnalnya ada sebagai berikut, yaitu kas di debit 25 juta dan juga modal di kredit 25 juta. Dalam istilah akuntansi dibaca kas pada debit, kas pada modal sebesar 25 juta rupiah. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Ada transaksi beli laptop 5 juta secara tunai. Bisakah teman-teman memperkirakan jurnalnya? Seperti tadi pertanyaannya adalah apa yang bertambah, apa yang berkurang, atau sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang. Kita lihat dari transaksi ini kira-kira yang bertambah adalah laptop ya. Maka laptopnya bertambah. Laptop itu adalah inventaris kantor ya, salah satunya, dan dia termasuk aktiva, maka posisinya di debit. Kemudian akibat beli tunai tadi, maka kita mengeluarkan uang, artinya uang cashnya berkurang. Jadi ada berkurang kas, kasnya di kredit. Maka sudah dipastikan jurnalnya adalah sebagai berikut, inventaris kantor pada kas sebesar 5 juta rupiah. Kemudian contoh berikutnya adalah seperti tadi, beli laptop 5 juta namun cara kredit, berarti sama yang bertambah adalah laptop, atau ini masuk ke dalam kategori aktiva di debit. Kemudian yang berkurang adalah hutang di kredit ya.
utang kalau bertambah di kredit. Maka zonanya dipastikan adalah inventaris kantor pada hutang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian contoh berikutnya adalah menerima order jasa 15 juta rupiah, baru dibayar 10 juta, sisanya dibayar kemudian. Nah, teman-teman, terkadang satu transaksi itu tidak hanya menyebabkan dua akun, tetapi bisa lebih daripada dua akun. Di sini misalkan ada terima order berarti penjualan ya, kemudian baru dibayar 10 juta berarti terima tunai, dan sisanya kemudian dibayar kemudian, artinya masih belum dibayar alias piutang. Berarti kita lihat yang bertambah itu adalah ada dua, yaitu bertambahnya kas 10 juta dan juga piutang bertambah 5 juta sisanya ya. Kemudian satu lagi karena ada order maka penjualannya juga bertambah ya, atau pendapatan jasa ini apabila pendapatan bertambah atau muncul dia akan kredit. Maka secara otomatis jurnalnya ada sebagai berikut. Debitnya ada 2, kas 10 juta, piutang 5 juta, lawannya adalah penjualan di kredit sebesar 15 juta rupiah. Mudah-mudahan dengan contoh jurnal ini bisa dipahami ya. Nah, langsung saja kita kepada contoh soalnya ya, langsung kita praktekkan. Di sini kita lihat ada satu sistem accounting secara sederhana dengan Microsoft Excel ya. Tampilannya seperti ini, ada beberapa menu, diantaranya menu kode akun, ini untuk mencatat atau menuliskan akun-akun yang akan kita gunakan dalam transaksi. Kemudian jurnal adalah untuk menjurnal seperti yang tadi kita contohkan. Kemudian ada menu buku besar, ada neraca saldo, ada laba rugi, ada laporan HPP, ada laporan neraca, dan juga laporan perubahan modal. Nah, ini adalah menu-menu dari siklus akuntansi yang tadi dijelaskan di awal. Namun prosesnya kita cut, kita potong sehingga teman-teman cukup menjurnal saja, kemudian bisa menjadi laporan keuangan yang kita inginkan. Jangan lupa sebelumnya kita tuliskan nama usaha kita ya, sisi contoh UMKM Makmur Sejahtera, alamatnya di Tanjung Halang. Periodenya jangan lupa, misalkan kita tulis Januari 2021 dan juga nama pimpinannya. Contoh saya sendiri, Ajar Sanudin. Baik, kita lihat. Pertama, kita lihat kode akunnya yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Kas, piutang dagang, persediaan, perlengkapan, peralatan, akumulasi peralatan, utang dagang, modal, penarikan modal atau PRAI, penjualan HPP, pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan juga biaya-biaya. Ini teman-teman bisa menambahkan sendiri akun-akun yang diinginkan atau disesuaikan dengan usaha masing-masing. Apabila kita sudah selesai, maka kita bisa kembali ke depan dengan mengklik tulisan home ini. Baik, selanjutnya adalah kita coba jurnal ya, dengan mengklik menu jurnal ini. Kita coba lakukan penjurnalan sesuai soal yang ada. Kita lihat tanggal 1 ini Ibu Ulpa menanamkan, mohon maaf ini harusnya saya sendiri ya, Raja Hasanuddin menanamkan modalnya berupa uang sebesar 2 juta rupiah, persediaan sebesar 1.500 rupiah, kemudian peralatan 15 juta rupiah. Dari transaksi ini kita dapatkan mengalami atau mengikutsertakan 4 akun ya, diantaranya adalah uang kas, kemudian persediaan, kemudian peralatan, juga modal tentunya. Maka
di sini bertambah semua, termasuk modal bertambah, proaktifannya berarti debit di debit dan modalnya di kredit. Satu-satu kita Juna, mulai dari uang kas dulu, kita tuliskan tangannya adalah tanggal 1 tahun 2021. Kemudian transaksinya ini merupakan satu keterangan saja, mengenai transaksi tersebut, transaksi apa. Misalkan kita tulis penanaman modal ya, karena biasanya modal ada di awal. Pertama berbentuk kas 2 juta rupiah. Kita cari akun kas. Ini nomor 101. Kemudian rupiahnya 2 juta rupiah. Dan kita tulis kreditnya adalah modal. Jumlahnya pun 2 juta rupiah. Kemudian kalau ada nomor bukti silakan diisi sendiri nomor buktinya. Kemudian juga untuk berikutnya adalah masih modal tetapi berbentuk persediaan barang. Kita copy saja. Kemudian debitnya adalah persediaan barang. Kemudian nilainya adalah Rp1.500.000. Lawannya sama modal sebesar Rp1.500.000. Kemudian yang ketiga masih sama tentang modal, berbentuk peralatan Rp15.000.000. Maka kita pilih debitnya adalah peralatan. Ini nilainya adalah Rp15.000.000. Dan lawannya juga sama modal, ini nilainya Rp15.000.000. Maka jurnal nomor 1 ini sudah selesai. Kita lihat yang kedua adalah membayar biaya angkut pembelian sebesar Rp100.000. maka di sini kita tanggalnya juga sama, tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Keterangannya adalah pembayaran biaya angkut pembelian. Itu betul-betul bebas ya untuk menuliskan keterangan ini, tetapi tetap ada hal yang kita catat itu apa seperti itu. Maka kita cari apa debitnya. Kalau mengeluarkan biaya berarti biaya bertambah dan kasnya tentu berkurang ya. Maka kita cari untuk debitnya itu biaya angkut. Apakah ada? Ada sini ya, biaya angkut sebesar Rp100.000. Lawannya adalah tentu kas karena kita membayar dengan uang kas atau tunai Rp100.000. Kemudian transaksi berikutnya adalah membeli peralatan kantor sebesar Rp15.000.000 secara tunai. Tanggal 1 sama ya, kita buat jurnalnya tanggal 1. Kemudian keterangannya membeli peralatan kantor. Maka kalau beli peralatan berarti peralatannya bertambah ya di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit. Maka kita cari debitnya adalah peralatan kantor. Apakah ada? Kita lihat peralatan atau ada ya, sini peralatan saja sini sebesar Rp15.000.000. Lawannya adalah kas, boleh dicari atau di copy dari yang atas ya. Kasnya juga Rp15.000.000. Kemudian transaksi berikutnya adalah
membayar sewa kantor sebesar Rp200.000 secara tunai. Berarti sini ada biaya sewa didebet ya teman-teman, kemudian kasnya berkurang di kredit. Maka sini keterangannya tanggal 1 bulan 1 2001, keterangannya adalah membayar biaya sewa kemudian debitnya adalah biaya sewa ini sebesar Rp200.000 dan lawannya adalah kreditnya kas, soalnya dia berkurang sama nilainya Rp200.000 dan seterusnya. Teman-teman silakan untuk menjurnal sendiri. Apabila sudah selesai, maka kita akan mendapatkan transaksi seperti ini ya. Jangan lupa teman-teman untuk menjurnal sendiri nanti di Excel yang nanti saya bagikan. Kita lihat, anggap ini sudah selesai transaksi, maka ini adalah pencatatan jurnal yang tadi kita lakukan ya, sehingga kita lihat balancingnya di angka Rp43.140.000, sama antara debit dan kredit. Teman-teman jangan sampai salah salah angka atau salah kamar alias salah akunnya ya, karena akan mendapatkan hasil yang berbeda. Baik, kalau sudah selesai jurnalnya, kita kembali ke halaman awal. Maka selanjutnya adalah kita melihat buku besar ya. Buku besar ini merupakan catatan dari masing-masing akun atau perkiraan ya. Misalkan saya akan melihat catatan tentang kas ya. Maka kalau kita pilih di sini kas, maka akan keluar pencatatan kas baik masuk maupun keluar. Kita lihat. Untuk memilihnya kita cari tombol segitiga ini, mencari kas ya. Nah, ganti dengan kas. Kemudian ini juga nama akunnya kita ganti dengan kas. View tandanya kita unclick, kemudian klik kas, kita tekan OK. Maka di sini keluar catatan buku akun atau buku besar daripada kas. Seperti ini, ada masuk dan ada keluar. Masuk itu ditanda dengan nilai plus dan keluar ditanda dengan tanda minus ya. Sehingga di sini muncul saldoannya minus Rp12.400.000. Harusnya ini tidak terjadi ya, karena tidak ada istilah kas minus. Nah, ini terjadi karena mungkin modal awalnya sedikit, hanya Rp2.000.000 ya. Nah, teman-teman bisa ganti ya, di jurnal awal ini modalnya jangan 2 juta tetapi 20 juta ya, supaya tidak minus. Nah, sudah, kita coba lihat kembali buku besar kas tadi adalah saldoannya Rp5.600.000 itu ya. Mohon maaf, saya ganti tadi jurnal tanggal 1 penanda modalnya ya. Baik, dari buku-buku besar tersebut saldo akhirnya kita kumpulkan, maka menjadi neraca saldo. Kita lihat, klik neraca saldo. Ini adalah kumpulan saldo-saldo akhir daripada buku besar. Di sini kita lihat kas tadi adalah Rp5.600.000, utang dagangnya 0, persediaan dagangnya ada sisa 200 ya, dan seterusnya, sehingga ada balance di angka Rp61.120.000. jadi neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo-saldo akhir dari buku besar ya, yang sudah tadi kita buat. Baik, kalau sudah kita kembali ke menu awal.
Maka dari neraca saldo itu kita sudah bisa membuat laporan keuangan. Pertanyaannya, Pak, tidak ada jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian cukup kita jurnal di sini saja ya, masukkan ke jurnal awal. Baik, asumsi sudah ada jurnal penyesuaian, maka kita bisa lihat laporan luar gini ya. Kita klik ini, sini ketemu penjualannya adalah 3.200.000 rupiah, kemudian HPP-nya adalah 1.650.000 rupiah, sehingga terdapat laba kotor 1.550.000 rupiah. Kemudian ada biaya-biaya sewa, iklan, gaji dan sebagainya berjumlah 1.090.000 rupiah, sehingga ada pendapatan bersih 460.000 rupiah. Ini adalah laba bersih daripada usaha di bulan Januari. Kemudian selanjutnya kita lihat laporan neracanya. Kita lihat kasnya tadi limitnya 600 ya. Ini adalah menuliskan keluar dari neraca saldo tadi ya. Kemudian kita masukkan modal akhirnya setelah ditambah dengan laba, sehingga neraca ini sudah balance atau seimbang sebesar 37.660.000 rupiah, sama yang dalam debit dan kredit. Artinya laporan keuangan teman-teman sudah benar. Dan satu lagi adalah laporan ekuitas perubahan modal, yaitu modal awalnya adalah 36.500.000 rupiah ditambah net income dari laba rugi 160.000 rupiah sebesar 36.950.000 rupiah dikurangi dengan pride. Kebetulan ini ada pengambilan modal dari pride ya, 300.000 rupiah, sehingga menjadi 36.660.000 rupiah yang tadi masuk ke neraca ya. Dan kita lihat tadi satu lagi terlewatkan, yaitu harta pokok penjualan ya, sebesar 1.650.000 didapat dari saldo awalnya 0, pembeliannya 1.700, kemudian ongkos angkut adalah 150.000 rupiah, kemudian ada barang bisa dijual 1.850.000 rupiah, dan terdapat bisa barang ini 200.000 rupiah, dikurangi menjadi 1.650.000 rupiah. Ini adalah angka HPP yang masuk ke laba rugi. Kita lihat ya, di laba rugi sebesar 1.650.000 rupiah, sama. Sehingga dengan demikian teman-teman selesai sudah untuk praktek pembukuan menggunakan aplikasi accounting dengan Excel. Dengan harapan teman-teman bisa memahaminya, dan selamat mencoba ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Atas perhatian dan menonton YouTube-nya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.